Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dulur-dulur dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di tempat wisata Kampung Londo, atau itu Kampung Bubur, yang dulu sering dikunjungi oleh Gus Samsudin ya. Wah, tempatnya bagus banget kayak gini. Ini sekarang lumayan sepi ya, karena pandemi 2 tahun jadinya kayak gini ya, dulur-dulur. Nanti monggo panjenengan semua yang mau ke sini silahkan datang di Jimbe Blitar ya. Oke, kita simak video selanjutnya tentang wisata di sini. Ya, inilah tempatnya kesukaannya dari Gus Samsudin ya, dulur-dulur ya. Ini sudah buat edukasi, sudah koran ini inspirasi, koran inspirasi ya. Ini keajaiban air putih ya, nanti bisa dibaca-baca semua yang mau kesini. Ini Kampung Bubur dari Kampung Untuk Dunia kita. Waduh. Wisata edukasi bisnis ya, Lur ya. Ya, ini sangat bagus sekali tempatnya. Ini adalah tempat kesukaannya dari Gus Samsudin ya, dulur-dulur. Ini tempat duduknya luar biasa, tapi memang sekarang lumayan sepi. Monggo diramaikan kembali. Mejanya dari akar ini, kayu. Wah, besarnya luar biasa. Ini kita masuk ke dalam. Sangat bagus sekali ya, teman-teman. Tinggi bangunannya, 2 tingkat. Dulu tempatnya luas sekali ya, ada sana sampai sana sana. Ini biasanya yang masuk ke sini sekarang adalah dari anak-anak sekolah. Nah, ini adalah buat prewedding. Areanya kolam renang, juga panahan, selfie Kampung Bubur ya. Kita masuk ya. Ini adalah tempat untuk kita pesannya. Bila kita memesan di sini ya, dulur-dulur. Suasana kolam renangnya ada 2. Ya, tuh sana. Ada yang nongkrong-nongkrong. Ini ada replikanya love ini. Langsung ada kamar mandinya. Ini buat anak-anak sekolah bagus banget ke sini ya. Kita jalan terus. Kita keliling-keliling. Patut banget ya, dulunya Gusnya di sini sangat suka Lur ya. Tempatnya indah banget. Ini buat kamar mandi pun ditata kayak gini ya. Ya, ini sangat bagus. Dan ini juga kolam renang juga ada pelurutannya. Pelurutannya, tapi ini airnya nggak ada, mungkin lagi dikuras ini. Ini buat anak-anak kecil di sini ya. Nah, ini adalah Omah Londo. Tempatnya buat nongkrong-nongkrong Gusnya di sini dulu ya, dulu. Nah, di sana itu ada kayak, nah, yang sana itu Omah Londonya. Buat nongkrong-nongkrong sangat sangat-sangat bagus sekali.
review ke dalam, muter-muter tempatnya kesukaan dari Gus Samsudin. Untuk partai membawa orang banyak sangat bagus sekali ya, untuk acara-acara apapun. Nah, di Umah Londo ini di Jimbe ya tempatnya. Ini buat acara, buat rapat juga bagus banget. Nah, untuk yang lagi pacar-pacaran itu mirip memang Umah Londo ya lur, yang sana. Ini adalah untuk keluarga, untuk ngopi, duduk di sana di dalam. Nah, sangat-sangat indah sekali. Kita lagi ke sana ya, yang ke sana, yang agak luar, yang tempat Umah Londonya ini. Wah, ini memang luar biasa kalau ini. Nah, ini dulunya Gusnya tempatnya sukanya duduk-duduk di sini, nongkrong ngopi di sini ya lur ya. Nah, ada di sini kan pepohonan yang sangat rindang. Untuk mencari inspirasi itu pasti cocok banget. Kita ke depan lagi, tempatnya yang lagi luas sana. Masuknya dari yang sana tadi juga boleh, yang ini juga dulu boleh lho, tapi sekarang ditutup yang sini. Nah, ini ada patung-patungnya, juga ada tanknya ini untuk duduk berdua. Sangat-sangat luar biasa ini. Nah, ini ada tempat ikannya ini yang sana buat yang ngopi-ngopi. Umah Londo Jimbe. Nah, yang ini adalah meriamnya lur. Ini di sini juga ada slogan yang bagus banget. Nah, kita deketin, kita baca ya. Jika kamu gagal jadi pria tampan, maka jadilah pria mapan, sehingga kejelekanmu termaafkan ya. Iya, dulur-dulur ya, kayak gini lah tempatnya. Patut ini sangat-sangat disukai oleh Gusnya ya. Tapi sekarang sepi, ini belum buka lagi karena pandemi lur. Akibat pandemi kayak gini. Monggo diramaikan kembali, berada di Umah Londo, mungkin di Jimbe itu, untuk dari jalan raya Tulungagung Blitar nanti masuk 100 meter ya, kanan jalan masuk aja sudah ada namanya. Ini buat duduknya kayak gini, wah seru sekali ini dulur-dulur. Itu jalannya dulu yang lewat situ, luas sekali ini angkringannya. Bangunannya memang tempat Belanda itu ya. Ini ada kincirnya, kincir Belanda ini ya. Tadi di sana adalah kolam renangnya ya teman-teman. Nah, ini dulu pernah diresmikan oleh Bapak Bupati Blitar, Bapak DRS Haji Rianto MMM. Nah, itu adalah Umah Londo Blitar dari kesukaannya Gus Samsudin. Itu tadi yang dalam tadi adalah tempat kolam renangnya. Kalau di sini buat nongkrong-nongkrongnya siang malam sangat sangat bagus sekali. Mari kita ramaikan kembali Umah Londo Jimbe Blitar. Oke ya dulur-dulur, itu tadi kita mereview ya dari kesukaannya
nongkrongnya dulunya Gus Samsudin, yaitu di Omah Londo Jimbe Blitar. Ini karena pandemi, situasinya pandemi jadinya jadi sepi lor ya. Semoga ini cepat ramai kembali karena tempatnya sangat-sangat bagus ya. Oke, sekian dulu dari saya Dewa Kafe, semoga bermanfaat buat kita semua. Nanti bisa nongkrong sama Gusnya di sini lor ya, kapan-kapan kalau beliaunya masih ingat di sini. Nongkrong lagi di Omah Londo Blitar. Oke, sekian dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.